ada kejelasannya nggak gitu? Kejelasannya mungkin gara-gara kita pengen merit, jadi ada masalah. Hah? Oh, serius? Iya. Maksudnya pengen merit tuh udah lama nge-planning? Planningnya tuh dari season 10. Oke. Lu hubungannya udah mau serius lah pengen merit gitu. Ya, cuman dari season 10 tuh kayak dari guanya doang, gua belum ungkapin. Kayak dari guanya tuh ngerasa, tunggu deh, tunggu juara, tunggu punya apa namanya, punya penghasilan lain. Oke. Bukan dari sport doang. Oke. Cuman kayak semakin sekarang, apalagi ada waktu nggak lost playoff tuh kayak waktu 3 bulan, kayak gue bingung nanti mau ngapain. Ya udah gue ngambil keputusan buat merit, dan gue itu tuh gue baru gue kepikirannya tuh pas gue kelar lawan Aura, terus gue dijemput dia. Oke. Terus gue udah ngomong. Lu ngomong? Iya. Lu langsung ngelamar dia? Baru ngomong buat ya lu mau nggak kayak kita ke jenjang yang lebih serius, mau nggak menjadi ibu dari keluarga kita? Ya buat ngomongin itu, terus dari dianya juga ya wajar juga mungkin faktor umur, iya, kayak masih ada keraguan-keraguan. Iya, ya cuman, masih muda banget kalian kan? Iya, terus ya gue bilang ya udah dari lu, emang kalau misalnya dari lunya emang ada rasa kepengennya juga buat merit, okay, ya gue lakuin kayak gue izin ke orang tuanya, gue izin ke orang tua gue. Okay. Kayak sekarang tuh mungkin udah hampir progresnya udah 80%, udah hampir kelar. Serius? Iya.